guys, assalamualaikum, selamat sore. Sore ini saya buat liputan jalan-jalan sore, guys ya. JJS kalau kata anak sekarang ya. Jalan-jalan sore di Kota Baya, kota kecil di Banten Selatan, guys. Oke, ikuti perjalanan saya pada sore hari ini. Ciwaru ya, ini wilayah Ciwaru Baya. Melintasi Tugu Romusa Baya, guys. Sebelah kanan Tugu Romusa, dan kita masuk ke Terminal Baya yang biasa saya ngonten. Ya, biasanya saya ngonten pagi, guys, di sini. Di situasinya seperti ini ya. Kita jalan-jalan santai sore, guys. Saya lurus dulu arah Cikotok, nanti putar ulang ke arah Jembatan 2 atau arah pelabuhan. Ini suasana arah Cikotok seperti ini. Ada mobil bawa kayu ya, engkel. Ini mungkin tidak akan sampai ke sana, kita akan putar balik. Kita mau masuk terminal, guys. Masuk terminal seperti ini, masuk terminal. Kita lebih santai. Terminal seperti ini, kosong melompong. Karena kalau sore memang tidak ada bis yang masuk sini ya, tidak ada bis. Bis Rudi itu ada di poolnya ya, poolnya di Panggarangan di Warung Bumi. Pagi biasa bis Rudinya nongkrong di sini ya. Nah, yang dari terminal itu berangkatnya hanya Rudi. Banyak dari Cikotok, Damri juga dari Cikotok, bukan dari terminal. Kita ambil arah ke arah pantai sana, guys. Hati-hati, saya belum dapat makan ini. Oke, ya, kita langsung balik. Ini arah pantai Jembatan 2 Baya, guys. Kita ke sana ya. Biasanya kalau sore-sore rame pada nongkrong. Tapi saya mau makan dulu nih. Nanti kita ke arah sana dan langsung ke pantai Karang Taraje ya, tempat tongkrongannya sore hari di Baya ini. Oke, guys, seperti ini jalan raya ya, Baya Pelabuhan Ratu ya. Ini jalan nasional ya, kelas 3. Terlihat pembatas jalannya kuning, guys ya, ciri dari jalan nasional. Di Jembatan 2 ini banyak makanan, guys ya, yang bisa dicicipi sambil menikmati suasana jembatan Cimadur ini ya. Ada wedang jahe ya, dengan makanan ringannya banyak itu. Bisa dicicip-cicip, ada kerang hijau di sini. Ini di mobil. Somai, serabi, bakso ceker, ada bandrek jahe ya. Ini. Rame.
ramai terus setiap sore sampai malam jam 10-an. Kita lanjut arah pantai Karang Taraje, arah pelabuhan juga. Suasana sore di Baya Banten. Matahari sepertinya ingin segera tenggelam. Kita kejar sunset di pantai Karang Taraje, coba guys ya. Mudah-mudahan terkejar. Masih sekitaran 10 menit ke sunset terbenam. Sini ada rumah makan guys ya, seputaran sini. Dan salah satu yang terkenalnya itu Cafe Bilqis. Rumah makan Mama Putri. Di sebelah kiri kanan juga, dan ini di depan di sebelah kiri Cafe Bilqis di sini guys. Ada banyak pengunjung, bisa pesan makanan ya, baik ringan maupun makan berat. Makanan juga ada ya, makan segaran. Kita masuk area pelabuhan guys. Backlit, mataharinya cerah ya, jalan tenggelamnya sebelah barat. Masuk area pelabuhan ini sebelah kanan, itu gerbangnya juga salah satu gerbang selatan sampai di sebelah sana. Pelabuhan khusus Freeport Harbor Semindo Gemilang, Semen Merah Putih, Baya Banten. Instalasi industrinya ada di atas sana ya. Ini di bawah sini pelabuhannya. Bongkar muat ya, dari bahan bakar batu bara setiap hari datang dari Kalimantan, dan juga menaikkan semen ya, dikirim baik ke beberapa wilayah di Indonesia, dan juga ada yang ekspor ke langsung ke luar negeri guys. Ini instalasi di atas. Dan gedung di kanan ini kantor terminal khusus ya. Kantor terminal khusus Semindo Gemilang. Ada masjid yang dibangun oleh pihak perusahaan semen ya, CSR-nya. Kalau sore hari seperti ini banyak ya. Kita masuk. Hati-hati guys, di sini sudah ada pengendara yang cepat. Nah, pintu masuk wisata Karang Taraje. Ada banyak yang nongkrong di sini, mobil-mobil seperti ini. Suasana pantai Karang Taraje pas banget, sunsetnya masih tinggi ya, masih bisa dinikmati perlahan. Lihatnya sebelah sana ada satu kapal di tengah sana ya, kapal kargo biasa bawa semen. Sunsetnya masih tinggi, dan di sana banyak warga-warga yang sedang liburan santai sore hari di pantai Karang Taraje ini. Kebetulan lautnya sedang surut ya, bisa dinikmati. Ada pemancing-pemancing juga di sana. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Jalan
jalan-jalan santai sore di Baya, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.